aku gak suka dengan permainan ini. Permainan apa? Atika, maksud kamu apa? Saya tahu, kamu minta saya melakukan semua ini hanya untuk menghindarkan pernikahan kamu dengan gadis pilihan papa kamu, kan? Asal kamu tahu, Nick, aku lebih suka tampil apa adanya. Daripada aku harus memakai gaun indah demi menjadi bahagia. Papi? Kenalkan, Om. Saya Atika Nandini. Papi, ayo. Pi, silakan duduk. Soal itu Mama nggak usah khawatir. Arna ntar lagi mau interview. Itu loh, Ma. Wawancara. Syukurlah, Man, kalau seperti itu. Abah? Abah? Abah baik-baik aja, Ma. Oh, kamu kada usah khawatir, Man. Abah sama Mama di sini baik-baik saja. Tapi sekarang dia lagi sibuk cari dana. Ya, sampai sekarang belum dapat. Mama bilang sama Abah, Arman ini lagi usaha. Nanti kalau uangnya udah dapat, Arman kirim ke kampung. Arman. Iya, Bah. Kamu kira gampang cari duit di Jakarta? Kada mudah, Arman. Gombal kamu. Mama ini gimana? Di Jakarta itu hal yang gak mungkin. Masih mungkin lah. Ayah. Orang tua kok kolot. Bapak saya cuma pengusaha penginapan yang kecil dan kumuh. Daya tampungnya aja hanya 10 tamu. Dan kalau lantainya diinjak, bunyi cit, cit. Kalau ada badai, kami sibuk cari selamat. Pernah saya dan keluarga sembunyi di kandang kambing. Saya cuma lulusan D3, Om. Yang kata orang kampung, itu sekolah orang bodoh. Karena orang yang paling bodoh aja bisa sekolah di situ. Setelah saya lulus, saya cari kerja di Jakarta. Kamu kerja apa? Waktu SMA sih, cita-cita saya jadi pramugari. Apa? Pramugari, Pak? Tapi nggak tercapai. Saya juga pernah ingin jadi penyiar, tapi gagal juga. Karena saya nggak punya koneksi dan uang. Sekarang ini, saya cuma karyawati pabrik tekstil di bagian administrasi gudang. Semula saya kira di kota besar ini tidak ada lagi kasih sayang. Tapi semenjak bertemu Nico, saya baru yakin ada kasih sayang di sini. Saya senang sekali, tapi saya tahu saya hanya hidup dalam mimpi. Karena saya tahu siapa saya dan siapa Nicholas. Oleh karena itu, kalaupun saya dilepas, saya hanya bisa pasrah. Saya tidak menyangka kamu bisa mengarang cerita begitu mudah. Ingat loh, saya tuh pernah bermain dalam sandiwara gadis miskin. Ternyata menguntungkan juga ya. Ya, gadis miskin yang jadi cantik karena ditolong perihutan, lalu dia berubah jadi permaisuri. Oh ya. Cerita itu mengasihkan juga kan. Makasih ya, Nick. Atika, tunggu sebentar. Ini untuk kamu. Maafkan saya karena sudah menjadikan kamu seperti permaisuri dalam mimpi. Makasih, Nick. Saya harap kita bisa bertemu lagi nanti.
tapi bukan dalam sandiwara seperti ini. Saya tahu kamu cuma peralat saya. Buat kamu, semua hal ini enteng kan? Tapi saya cuma ingin kamu tahu, Nick. Semua yang saya ucapkan pada papi kamu, semuanya benar. Bukan sandiwara. Saya memang sungguh-sungguh mau ketemu kamu. Jadi saya terima kerja, Pak. Ya, kebetulan pelatih yang lama baru saja berhenti. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Saya bisa segala macam gaya. Dari gaya punggung, gaya kolok, gaya bebas, gaya... Ah, pokoknya gaya apa aja deh. Pokoknya saya bisa. Ya? Ya, ya, ya. Saya tahu. Ah, sini, Pak. Duduk, Pak. Ini. Oke, pegang. Nah, pokoknya, Pak. Bapak saya akan bikin dia juara Olimpiade renang. Nah, kan? Nggak ada, kan? Nah, itu. Sekarang ada. Ya? Eh, Pak. Makasih, terima kasih, Pak. Siapa lagi? Harus bersih. Udah bersih belum tuh? Udah bersih belum? Kakak sudah pakai hair cream. Hair cream? Bukannya kakak ke Jakarta nggak bawa hair cream? Pasti pakai punya aku ya? Apa aja. Di sini tidak ditulis siapa yang punya. Jadi bukan punya siapa-siapa ya? Ini sih punya aku. Kayaknya rajin banget ke senama segala. Jelas-jelas di sini nggak ada namanya, jelas bukan punya siapa-siapa, nggak ada hak patennya nih. Sita! Enak aja kembalian. Karman! Gini-gini, kakak punya sesuatu yang bisa diandalkan.
Kakak pernah loh jadi pelatih. Besut Mahakam. Gimana? Budi kakak, ideal kan? Gak mau lihat. Boleh tinggal kulit sama tulang. Bangga, ya pakai. Ketiga, tolong besok kakak masakin nasi ya. Nasi sih kecil, Kak. Cuma karena orderan kakak itu mendadak, jadi lauknya nggak ada. Hah? Yang bener aja kamu. Masa makan nasi nggak pakai lauk? Nasi keras lagi, nasi perak. Macam-macam aja. Dek, baru inget nih. Ngapain kamu gantungin itu payung di depan? Oh, itu. Sesuai hasil rapat. Itu artinya kakak nggak boleh masuk ke sini. Berarti kakak sama cowok ya? Ih, amit-amit. Ngapain juga aku bawa cowok ke sini? Aku tuh bawa Nuni. Nuni teman sekantor aku. Kalau cuma Nuni, kenapa kakak nggak boleh masuk? Sama cowok yang dia suka. Oh gitu ya? Udah nggak usah diomongin lagi. Oh iya. Kasian sekali dia. Dika, kapan-kapan kita ajak dia makan. Udah dibilangin jangan ngomongin itu lagi. Kamu juga gitu sih. Kalau kamu lagi suka sama cowok, ngomong-ngomong dong sama kakak. Ini sih malah nangis sendirian. Rizka, tolong lihat. Halo. Maaf, nomor rekening siapa ya? Anda ini siapa? Atika Nandini. Rizka, itu untuk saya. Ini berkasnya. Halo. Maaf, ganggu. Aku cuma mau nanya rekening kamu. Soalnya aku mau membayar uang kamu. Jangan. Itu sengaja aku berikan untuk kamu. Maaf deh, tapi aku gak merluin kok. Bagaimana kalau kita... Gak perlu. Tanpa ketemu kamu pun, aku bisa kok membalikin uang itu. Gini aja deh, aku kirim lewat WhatsApp ya. Oke. Saya tunggu kamu jam 7 malam di tempat kemarin. Pokoknya saya akan menunggu kamu sampai kamu datang. Bos, oke, sampai ketemu ya. Ya, ada apa? Saya dengar Bapak menyuruh orang untuk mencari adiknya Bapak. Dia sih mintanya ketemu langsung. Ketemuan kan, aku bisa sekarang ketemu dia. Tapi...
tapi... Udah deh, pokoknya lo bilang aja sama dia, jangan suka ngina orang. Sekalian lempar tuh duit mukanya. Oke? Kenapa Bapak masih mengurusin dia? Sudah jelas-jelas Pak Nugraha melarang. Kalau beliau tahu, ini semua bisa repot. Pak Ganda, saya tahu watak Papi. Sekarang dia memang lagi menentang habis-habisan. Nanti Pak Ganda, setelah bertemu, keadaan pasti akan jadi lain. Susah juga ya. Malah saya pernah bertemu dengan cowoknya. Terus, dikasih uang sama Bapak? Iya. Saya takut. Cara seperti ini yang bisa akan berbuntut sangat panjang. Justru sebaliknya. Saya berharap dia akan meninggalkan Fony. Bila aku diam membisu, kukunlah tahu semua itu. Kau ganteng kan? Ganteng buat apaan? Kepalanya usil. Selama ini kan gua gak pernah usil sama lu. Baru juga kayak gitu. Sorry, gue mau ngomong sama Tito. Oke. Kok cemburu aja sih, Fon? Marah ya? Atau lo ngelarang gue nemuin kakak lo? Tadi gue ketemu teman lo, pemain bass di band lo itu. Ngapain lo nemuin dia? Katanya lo kalau ada gue nggak konser. Kayaknya gue bersalah banget. Gara-gara gue, lu ninggalin dunia musik. Alah, udah deh. Gak usah ngomongin dia lagi. Capek. Tito! Apa nih, Kak? Lihat aja sendiri. Ini untuk merayakan kakak diterima bekerja. Gaya banget. Tahu digaji berapa sih jadi pelatih? 1,5 juta. Berikut uang lembur. Gede kan? Berarti kakak bisa nyewa kontrakan sendiri. Nggak usah. Tinggal di sini aja sama kamu. Tapi kakak bilang kalau udah dapat kerjaan, mau bisa. Di sini aja. Biar kamu ada yang ngawalin. Tapi kan rumah ini sempit sekali, Kak. Gampang. Itu bisa diatur ya. Kak, kakak masak sayur apa sih? Sayur lawan. Kok nggak ada dagingnya? Iya, kita makan buah aja deh. Tika duluan. Ini ya? Kamu itu? Aku ini. Oh ya, Nicholas. Bagaimana kabar adikmu? Tentunya dia baik-baik saja, kan? Iya, dia baik. Fony selalu baik. Sekarang dia masih sekolah mode di Paris. Katanya dia suka tinggal di sana. Mungkin nggak akan kembali lagi. Beda sekali dengan anak saya, Cecilia. Manja dan tidak pernah mau ketinggalan papi dan maminya. Tapi saya senang, meskipun dia manja, tapi anaknya penurut. Makanya ketika saya jodohkan dia dengan Nicholas, Cecilia menerimanya. Saya dengar, Nico sekarang sudah punya kapal pesiar. Boleh dong sekali-kali saya ikut. Saya kan paling senang olahraga di atas laut. Boleh, boleh saja. Kapan mau kamu kasih tahu Nico? Ya? Yeah? Makasih ya, Om. Saya kan sudah pernah minta supaya pernikahan itu ditunda dulu. Nick, lambat atau cepat, kamu harus tetap menikahi Cecilia. Ini demi perusahaan kita. Lantas masalah kebohongan Papi tentang Fony. Apa itu juga salah satu strategi Papi untuk menyelamatkan nama baik perusahaan? Atau muka Papi sendiri?
dua-duanya. Ingat, kamu boleh saja tidak menikahi Cecilia, tapi papi berharap penggantinya paling tidak selevel dengan kita. Kalau kamu pilih Atika, papi nggak setuju. Dia tidak pantas untuk kamu. Dan latar belakangnya juga tidak sesuai dengan kita. Jadi tolong, hindari hubungan dengan dia. Aku nggak usah ya, Kak. Kalau perlu sandaran kamu, Kakak cuci. Ayo buka. Gak usah. Ini sih cuci sendiri. Kamu kenapa manyun-manyun gitu? Cemberut-cemberut juga. Gara-gara sayur rawon yang nggak pakai daging. Kak. Kakak bantu aku bayar kontrakan dong. Nanti Kakak minta aja sama Mama. Kalau Kakak malu, nanti aku bantuin ngomong sama Mama. Jangan, jangan. Kamu jangan nelfon-nelfon Mama. Atau Abah. Gak ada usah. Apalagi minta uang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.